Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa layanan daripada yang banyak rumah sakit-rumah sakit, tapi tanpa upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki lingkungan dan kebiasaan, maka usaha yang seperti mana kita selalu katakan bahwa usaha promotif dan kurat preventif itu selalu harus menjadi bagian yang sejalan dengan upaya kita semua. Karena kalau hanya kuratif saja, rumah sakit saja harapannya kesehatan itu, maka apapun berapapun yang dana kita siapkan akan habis atau mulai defisit untuk menghadapi itu. Jadi harus kerjasama kepada banyak, kepada Pemda, kepada fasilitas rumah sakit, BPJS dan semua instansi untuk membawa masyarakat ini sebaik-baiknya. Nah, jangan lupa, suatu negara yang maju harus produktif, dan untuk produktif masyarakatnya harus sehat. Tidak ada yang negara maju tanpa produktivitas. Bukan hanya beberapa negara orang yang sehat, termasuk kampanye kita. Dan sehat itu bukan hanya hari ini. Dan itu kenapa sekarang kampanye tentang kekerdilan. Stunting itu artinya kekerdilan. Kalau kita bilang stunting, nanti orang bilang ini penyakit apalagi ini stunting ini. Tapi penyakit kekerdilan. Langsung dulu kita bahwa anak ini kalau kerdil bukan hanya fisiknya kerdil, otaknya juga akan kerdil. Kalau kemudian 20 tahun kemudian pasti di sekolah dia tidak bisa mendapat ranking yang baik. Karena itu maka dibutuhkan suatu upaya mulai daripada bayi, mulai daripada ibu yang mengandung itu harus diberikan asupan atau makanan yang bergizi. Tidak perlu mahal, yang bergizi kepada kita semua sehingga kita mendapatkan suatu generasi muda ke depan yang baik, yang produktif, yang tentu menjaga lingkungan dan desa. Baru kemudian kalau ada apa tidak bisa lagi baru masuk rumah sakit. Jadi rumah sakitnya adalah gawang kesehatan. Tiga, dua, satu. Selamat atas diresmikannya. Terima kasih.